Anggrek Mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan mengulas tentang ada rekan yang bertanya penggunaan arang itu yang baik yang kecil atau yang besar. Ini menurut saya ini disesuaikan dengan keadaan potnya. Karena kalau terlalu kecil-kecil itu biasanya itu tidak poros, air kalau disiramkan itu tidak cepat jatuh ke, maksudnya jatuh ke bawah sehingga bisa menggenang. Ini lebih baik kita pakai yang agak sedang. Kalau kebesaran atau spotnya kecil ini bisa kita pecah. Ini kita geprek. Kita geprek atau kita pukul pakai palu. Terus kita sesuaikan dengan keadaan potnya supaya bunga tegak dan enak dipandang mata. Ini untuk penanamnya itu disesuaikan dengan karakter potnya. Kalau potnya besar itu agak besar tidak apa-apa, itu yang lebih baik yang sedang-sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Inilah tip penggunaan arang bagi anggrek mania dimanapun Anda berada. Kalau terlalu kecil-kecil itu biasanya tidak poros. Inilah tip dari channel Berkebun Bunga, semoga bermanfaat bagi anggrek mania dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ditunggu loh.